Hafiz daripada Shah Alam. Okey, macam mana tahu pasal kedai ni? Kedai ni tahu daripada kawan lah. Kawan pernah beli. Dia beli, dia recommend lah harga antara yang paling murah. Lepas tu kita buat survey kat Shah Alam pun, orang kat Shah Alam kata pergi datang sini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, video sebelum ni, video pasal NBX tu, ramai yang komen pasal ambil kat kedai mana dengan berapa harga. Okey, hari ni aku nak buat video nak pergi kedai tu. Okey, jom. Okay, video sebelum ni banyak yang tanya kat mana aku beli motor dan berapa harga. Kedai ni lah antara yang paling murah di area Shah Alam dengan Banting ni. Aku dah sebi-sebi banyak kedai pun, memang ni yang paling murah. Misal kata ada lagi murah daripada ni, korang boleh komen kat bawah ni, biar kita share sama-sama, biar kita sama-sama dapat info ataupun harga yang okay kita, sebelum kita nak beli. Okay, tadi aku sempat minta dua quotation untuk dua model motor. Satu motor NBX, satu lagi motor Y15. Quotation dia orang bagi free je, cuma bagi IC, nanti dia akan bagi printkan quotation lah. Okey, untuk Y15 ni, kalau korang tengok ni, harga dia on the road RM9,629. Ni untuk Y15. Untuk NVX pula tadi, ni yang tadilah ni, RM11,031.22. Ini untuk NBX lah. Aku rasa ni antara yang terendah lah, yang setakat ni aku survey, ini antara yang terendah. Tapi kalau korang rasa ada lagi yang murah, aku rasa baik kita korang komen kat bawah tu, biar kita sama-sama lah boleh manfaatkan benda ni. Okay, kedai ni bukan setakat murah pada harga dia, tapi diorang pun dia tak main harga dekat pilihan color. Ada setengah kedai tu diorang mana color-color yang macam limited ke, yang keluaran dia macam terhad tu, diorang akan markup sikit, sampai 300-400 pun ada. So yang kat kedai ni, harga semua sama, dia ikut kilang, dia tak ada nak markup harga. Ok, kedai ni bagi tempoh masa booking dalam, dia kata dalam 4 bulan, tapi kebiasaannya tak sampai 4 bulan pun, kadang 2 bulan, 2 bulan setengah dah dapat motor dah. Bila motor dapat, motor sampai cepat, dia terus call je. Okay, kedai ni juga dia macam sama macam kedai lain, dia akan bagi free gift, helmet, lock dan macam servis tu, buku servis tu yang standard lah, yang semua kedai aku rasa akan bagi benda yang sama. Okay, lokasi kedai ni betul-betul dekat tengah Pekan Banting tu, dan kalau daripada Shah Alam ni, korang akan pergi masuk Pekan Banting dulu, dan korang akan mengala ke Jalan Morib tu. Dia tak sampai murid pun, dia belah kanan tu. Kalau daripada Shah Alam tu, korang akan, kedai tu akan belah kanan. Okay, sekarang kita dah sampai dekat kedai motor Ciseng ni. Kedai Ciseng ni dekat area Banting, Pekan Banting, betul-betul dekat Pekan Banting. Ni dia punya luar ni lah. We'll be right back.
Okey, yang satu lagi yang bagus ni dekat kedai Ciseng ni. Ciseng ni bukan setakat dealer untuk Yamaha je, tapi dia orang pun ada buat sekali untuk repair. Macam kata motor kau problem ke apa, korang tak payah nak bawa pergi ke Hong Leong Yamaha kat Sungai Buloh ke kat mana-mana tu. Korang boleh buat kedai terus ke situ. So memudahkan kerja korang jugalah. Okey, untuk review motor NBX ni, dulu aku pernah buat dulu. Korang kalau nak tengok balik review tu, korang tengok balik video yang lama tu. Hafiz daripada Shah Alam. Okey, macam mana tahu pasal kedai ni? Kedai ni tahu daripada kawan lah. Kawan pernah beli. Dia recommend lah harga antara yang paling murah. Lepas tu kita buat survey kat Shah Alam pun, orang kat Shah Alam kata pergi datang sini. Okey, harga motor NBX ni, harga dekat kedai Ciseng tu RM11,032 on the road. Kira harga dia ni antara yang termurah lah dekat area sekitar ni, area Shah Alam dan Banting ni, dia antara yang termurah. Okey, sekian dulu untuk video kali ni. Kita jumpa lagi kat video akan datang. Okey, jangan lupa subscribe channel ni dan support sikit channel aku, channel Hanizam Selamat. Support sikit channel aku kerana subscribe tu percuma, gratis. Okey, apurpo.